Hai Sobat Rama, pada kangen film Korea nggak? Pas banget nih, balik lagi sama gue. Siapa lagi kalau bukan Dul? Nah kali ini gue mau menceritakan alur film Korea lagi nih. Film ini berjudul A Delicious Flight. Gue tertarik karena sempat lihat di TikTok sih. Pas ditonton ternyata mantep juga. Jadi film ini menceritakan tentang sebuah maskapai penerbangan yang menyediakan akses baku tempur seru. Beh, dari sini aja udah mantep banget kedengarannya. Tapi sebelumnya subscribe dulu dong. Kalau udah, ya seperti biasa, loncengnya. Ya udah deh, tunggu apa lagi? Kita cus ke videonya. Gue Dul, selamat menonton. Nah, di awal film, kalian akan melihat dua sejoli yang lagi asik main kasti. Yang cowok namanya Joko. Terus, yang cewek kita kasih nama Siti. Soalnya nama karakternya susah banget. Oke, kita lanjut ya. Nah, nggak lama lagi, Joko dapat telepon dari salah satu kliennya. Sebenarnya, Siti paling kesel kalau Joko terlalu fokus sama kerjaannya. Tapi ya mau gimana lagi, Siti cuma bisa pasrah dan Joko pun pergi dari sana. Nah, setelah 10 tahun kemudian, Joko masih tekun dalam bekerja. Bahkan sekarang dia jadi manajer artis di sana. Artis yang dihandle sama Joko namanya Yuki. Di sana juga kalian bakal ngelihat pacarnya Yuki, namanya Rian. Bukan Rian yang itu ya, salah. Nah, di backstage, Yuki malah asik baku tempur seru sama Rian. Para kru pun kaget dan mendengarnya lewat monitor. Setelah itu, para kru menuju ke backstage. Di sana, kalian akan ngelihat Yuki yang lagi loyo. Hal itu karena Rian memaksa Yuki buat baku tempur. Ternyata Rian sengaja melakukan itu. Karena ada seseorang yang menyuruhnya untuk menghancurkan karir Yuki di dunia perfilman. Gak cuma itu, Rian juga merekam pertempuran mereka untuk disebar di sosial media. Dan setelah video itu tersebar, Yuki menjadi sorotan para wartawan. Di sana, karir dan popularitas Yuki mulai hancur. Setelah itu, Yuki pun pergi dari sana. Di perjalanan, Yuki mutusin buat meninggalkan dunia perfilman untuk sementara. Bahkan gak cuma itu, Joko yang menjadi manajer Yuki juga kena imbasnya. Dia dimaki oleh atasannya karena musibah yang dialami Yuki. Beberapa hari kemudian, Joko ketemuan sama atasannya lagi. Di sana atasannya ngasih dia 2 tiket pesawat secara gratis. Joko otomatis kaget dan langsung menerimanya. Setelah dari sana, Joko pun ketemuan sama Yuki. Di sana, dia ngajak Yuki pergi ke luar negeri. Hitung-hitung buat ngilangin stres karena musibah yang mereka alami. Setelah itu, Yuki pun setuju. Nah, an kredo ke jirimjin Pepsi Pak Deppyo. Scene berganti. Di sana kalian akan ngelihat dua orang pria yang bernama Tejo dan Bejo. Mereka berencana buat liburan. Tapi pas di dalam pesawat, mereka ngobrolin tentang gimana cara baku tempur seru tanpa perlu usaha sedikit pun. Maksudnya gratis. Pas lagi asik ngobrolin itu, mereka sampai ngebayangin pramugari yang lewat di depan mereka. Di satu sisi, kalian akan melihat Rian yang lagi duduk di kursi VIP. Dia menjadi incaran para pramugari di sana. Bahkan, ada salah satu pramugari yang gemes sama dia. Gak lama kemudian, Joko dan Yuki masuk ke dalam pesawat geprek Airlines tersebut. Setelah itu, pesawat pun lepas landas. Di perjalanan, Joko gak sengaja lihat dua pasang kaki yang berdempetan. Ternyata salah satu pramugari di sana lagi absen sama atasannya. Paham dong? Nah, setelah Joko ngintip, dia malah ikutan disikat sama pramugari di sana. Ternyata pramugari itu adalah Siti, yaitu mantan pacar Joko yang ada di awal film tadi. Karena Siti udah glow up, Joko pun gak nyadar kalau itu adalah Siti. Setelah itu, Siti pun emosi dan pergi dari sana karena ngelihat Joko sama Yuki.
Scene berganti, Yuki yang lagi galau pun memainkan bola kasti yang dia bawa dari rumah. Ceritanya, dia kangen sama masa lalunya dengan Joko. Di satu sisi, Tejo dan Bejo minta tolong ke pramugari yang mereka hayalkan tadi untuk memperbaiki headphone mereka yang rusak. Dan tiba-tiba, flash kamera milik Bejo hidup bersamaan dengan lampu pesawat tersebut. Setelah itu, Tejo bilang mau ke toilet. Dan pas Tejo udah pergi dari sana, pramugari tadi, kita panggil Dewi aja ya, ternyata tertarik sama Bejo. Bahkan, Dewi menawarkan akses celup-menyelup kepada Bejo. Akhirnya, Bejo pun ditarik ke kamar mandi dan iya, jeng-jeng-jeng-jeng, adegan favorit kalian pun dipersembahkan. Nah, setelah adegan tersebut selesai, jam makan malam pun tiba. Di sana, Bejo langsung menceritakan servis yang diberikan oleh Dewi. Bahkan, saking mantepnya Bejo cerita, Tejo sampai iri sama dia. Di satu sisi, Siti nyamperin Rian di ruang VIP. Di sana, dia ngasih tahu kalau ada Joko dan Yuki di pesawat tersebut. Siti pun nyuruh Rian buat misahin Joko dan Yuki dari tempat duduknya. Karena Rian pengen pakai Yuki lagi buat ganti oli, Rian pun setuju. Setelah itu, mereka berpisah. Siti nawarin akses baku tempur seru ke Joko sebagai kedoknya. Dan setelah berhasil, Rian langsung mepet Yuki yang duduk sendirian. Di sana, Rian juga nawarin Yuki buat mengulang pertempuran mereka yang viral di sosial media. Nah, Joko yang habis diberi nutrisi pun terbangun dan keinget sama Yuki. Di sana, Siti otomatis menghadangnya. Tejo yang lagi cokil santuy dijadikan umpan oleh Siti biar Joko gak pergi dari sana. Tejo disuruh ngajak Joko main poker biar Joko tetap di sana. Di satu sisi, Rian masih berusaha buat dapetin akses celup-menyelup dari Yuki. Karena dia tahu Yuki gampang kepancing, Rian memanfaatkan video mereka yang viral di sosial media buat mancing Yuki. Dan gak lama kemudian, scene berganti ke Joko. Joko menemukan paspor milik Rian di sana. Dia pun sadar kalau sebenarnya dia dijebak sama Siti dan Rian. Setelah itu, Joko marah-marah sama Siti dan pergi dari sana. Joko akhirnya nemuin Yuki dan Rian di kamar mandi. Ternyata Rian dijebak balik sama si Yuki. Kericuhan pun terjadi di dalam pesawat. Yuki bilang kalau Rian memaksanya untuk bermain di dalam toilet. Karena mendengar hal itu, kapten pesawat tersebut menyeret Rian dan menjadikannya tersangka. Apes bet apes bang. Di satu sisi, Tejo dan Bejo malah happy karena mereka mendapatkan tameng kewanitaan milik Siti dan Dewi. Gak lama kemudian, geprek Airlines pun mendarat dan sampai di tujuan mereka. Akhirnya, semua penumpang turun dari pesawat ajaib idaman mereka. Di sana, terlihat Bejo yang berat hati turun dari pesawat karena Dewi. Ternyata, Bejo masih pengen mencelupkan lontong sayur miliknya ke dalam mangkuk milik Dewi. Setelah itu, terlihat Joko dan Yuki udah turun duluan dari pesawat tersebut. Nihao. Gak lama kemudian, Joko dan Yuki sampai di Oyo untuk menginap. Yuki yang udah capek banget, setelah itu tidur. Joko pun bingung karena mereka gak ngelakuin apa-apa, padahal mereka satu ranjang. Keesokan harinya, Yuki tiba-tiba pamit pergi sama Joko. Dia juga gak bilang dia bakal pergi kemana. Hal itu bikin Joko otomatis galau dan kepo. Setelah itu, Joko mutusin buat nyari keberadaan Yuki. Ternyata, Yuki ditawarin jadi pemeran utama di salah satu film panas di sana. Joko yang tahu pekerjaannya si Yuki, emosi, dan bikin ricuh di tempat syuting tersebut. Di balik semua itu, ternyata penyebabnya adalah atasan mereka. Atasan Joko sengaja ngasih tiket pesawat gratis ke mereka. Hal itu karena Yuki dapat tawaran main film panas. Karena udah terlalu emosi, Joko pun mutusin buat resign dari sana. Joko juga bilang kalau Yuki ikut resign. Setelah itu, Joko dan Yuki mutusin buat balik ke Korea naik geprek Airlines lagi. Bahkan penumpangnya masih sama. Di satu sisi, Tejo dan Bejo sengaja naik pesawat itu
karena Bejo masih pengen ngerasain celupan mangkuk Dewi. Dewi pun narik Bejo ke kamar mandi dan iya, langsung ke filmnya aja ya kalau kepo. Setelah akses celup-menyelup selesai, Dewi dan Bejo keluar dengan hati ceria dan gembira. Udah kayak film India aja nih. Di satu sisi, Siti masih galau dan mikirin masa lalunya sama Joko. Wajar sih, pacaran 10 tahun malah putus. Kalau kredit rumah kayaknya udah lunas ya. Singkat cerita, Joko dan Yuki udah sampai di Korea. Pas di bandara, Yuki ngerasa kalau Joko udah jadi cowok yang baik buat dia. Setelah itu, Yuki memberikan jasa pencucian mulut kepada Joko di bandara. Mereka pun jadian dan film pun selesai. Tapi kalau dipikir-pikir, kasihan juga ya Joko dapat barang bekas. Ya udah deh, gue Dul pamit dulu ya. Sampai jumpa kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini dan nyalakan loncengnya agar kita cepat dapat duit. Salam Trama.